Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat sore. Ini aku baru aja ngangkat jemuranku, guys. Ini udah langsung kering, guys. Padahal aku nyucinya tebel kayak gini. Mataharinya gede soalnya ya. Ini aku pakai rompi sampai sobek kayak gini kantongnya, guys. Ini gara-garanya naruh kamera terlalu cepet jadinya sobek. Nanti kalau udah sempet baru tak jahit. Sekarang belum sempet, guys. Sebenarnya sih kalau disempetin bisa. Akunya berisik pengen keluar, guys. Neneknya udah tak keluarin, akunya juga pengen keluar. Terang sore jadinya enak banget, guys. Tadi si bos nyiram-nyiram bunga ya, jadi seger. Ini aku juga nyuci spray, nanti tak pasang, guys, sprayku. Akunya mau keluar tuh. Tak ngeluarin aku dulu ya. Hei, culek. Culek. Cepet banget. Tuh langsung lari. Cuci tangan dulu. Banyak banget ini, guys. Tempatnya nenek habis, jadi ini tak lepasin. Terus itu gardusnya nanti tak buang, nanti tak ngomong sama nyonya kalau tinggal ini aja. Itu ada siapa itu? Ada orang, guys. Anjingnya lagi dikeluarin. Kalau ada orang nggak dikenal tuh pasti teriak-teriak. Ada orang beli telur. Lihat, guys, Tatai beli HP baru. Keke yang beliin 14 plus. Surprise. Ini cukup song sama Ruko Mai juga. Ruko Mai juga. Ini aja. Ini aja. Ini aja. Ini aja. Ini 不用不用。没有，不带呀。300多400。这是哪个？对啊，现在都没有这个啊。是啊。啊，你这个，你看，你看你打开。这个没有，没有这个啊，太太。现在没有这个，你打开之后，手机跟线。对呀。也没有耳机。没有。没有，你看你这个是雾面的。ternyata ini gede banget. Ini yang. 镜头比较，ini 13 Pro，ini 14 Plus。 哦， 差很多呢。但是如果是Pro，是Pro Max一样怎样？对， Pro Max 一样这么大，Pro 的话就跟这个一样。对。差很多呢。啊，你看。 哦，差好多。对呀，差很多啊，bedanya jauh banget ya guys tuh。而且它妈妈戴比较宽。对呀。我的比较窄一点。啊，它这个是玻璃面。不一样吗？那个 Pro 跟 Pro Max 是这样雾面。哦，这样啊。对啊，那个14跟14 Plus 是玻璃面。嗯。嗯，好，那我来。但是这个也没有差很多啊，camera这个。 差不多啊，对呀，没有差很多。对啊，bobanya nggak terlalu beda jauh, guys. Makan buah bidara, guys. Tadi sisa 4 ya, terus udah tak makan ini tinggal 2. Nah tadi HP-nya nyonya, ternyata nyonya akhirnya ngambil yang plus, guys, 14 plus. Tadinya kan mau ngambil yang 14 biasa. Cuman kata keke yang gede sekalian aja gitu. Soalnya kan nyonya seneng nyanyi gitu loh, guys. Jadi kalau lihat layarnya gitu kan biar seneng gitu ya.
Nah, kalau HP-nya Nyonya yang tadi itu kredit ya, guys. Tadi Keke ngomong sama aku katanya kredit 1 tahun gitu. Jadi enak kalau rusak langsung diganti. Mikirin setiap bulannya kan enggak terlalu berat banget kalau kredit ya, guys ya. Tadi Keke pun ngomong sama aku pun bisa kredit, guys, kalau mau gitu ya. Cuman aku enggak mau, aku mendingan langsung cash aja kalau ada uang gitu, guys ya. Walaupun orang asing tuh bisa kredit asalkan pakai atas nama mereka gitu, guys. Cuman aku enggak mau ngerepotin mereka, aku juga nanti setiap bulannya kan jadi mikir uang buat ini ya, setor gitu ya. Jadi udahlah kalau ada uang cash mendingan udah bayar cash aja gitu. Makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tadi HP-nya bedanya jauh banget ya, guys ya. Punya Nyonya gede banget. Kemarin Keke nanya sama aku enggak pengen ambil yang Pro Max, aku enggak mau. Soalnya kegedean. Ternyata HP iPhone-nya itu tuh sama HP-ku yang ini hampir sama, guys, cuman HP-ku ini agak sedikit panjang ya. Jadi segininya, guys. Jadi lebarnya tuh sama, tingginya lebih tinggi ini sedikit. Ini HP di tangan aku udah pas, jadi aku ngambil yang Pro aja. Kalau Pro Max kan jadi gede banget gini. Kalau HP gede-gede ribetnya tuh kalau mau pergi terus bawa tas, tasnya kecil. Aku masih bawa kamera, masih bawa HP, masih bawa dompet, jadinya ribet, guys. Belum yang lainnya, nanti ada tisu, ada lipstick. Namanya juga cewek ya, bawanya tuh banyak. Nah, anakku telepon, guys. Halo. Ngumpet, anak lanang ngumpet. Assalamualaikum dah. Sibuk lagi gawe apa? Bakso. Wow, mantul. Bikin bakso, guys. Coba lihat. Oh iya. Itu apa? Rambutan. Kue bakso, rambutan, terus gorengan. Afinis mau bakso nih. Lagi musim rambutan nih omah ya. Ning Taiwan rana rambutan loh, rambutan mahal ning Taiwan. Nah, Indonesia murah meriah. Di Taiwan nggak ada, ada pun tapi mahal. Coba lihat bunga depan rumah, Vin. Wah. Lagi disirami karo kakung ta? Apa udan? Jongnya terus udan. Oh, udan ning omah. Iki bagus lho. Bungane lho. Subur-subur. Subur-subur lah. Halo kakung, kakung lagi apa kakung? Kakung Kakung nabui ember. Padha lumuten ngono ngarep omah. Kena udan no. Ora enek sing kembang. Lah, gur kembang sak monotok. Seharusnya banyak itu lebih bagus. Lah, kembangnya cuma segitu doang, guys. Pengen beli iku lho, bonsai iki. Bonsai dolar iku tapi mahal. Dadah. Waalaikumsalam. Di rumah nanti malam mau ada acara ngaji, guys ya, yasinan. Yasinan apa berjanjian sih, ya enggak tahu. Tadi bikin bakso sama gorengan, terus ada beli rambutan juga. Di rumah lagi musim rambutan ya. Di sini mah enggak ada rambutan, guys. Rambutan mahal banget. 5 biji 100 NT, bayangin 100 NT 50.000 5 biji, bayangin. Pohonnya jarang banget di sini ada gitu loh, guys. Jadi menurut orang Taiwan buah rambutan tuh di sini buah mahal itu namanya, guys. Nah, aku mau ke dapur mau ngangkat buburnya nenek. Yuk, ini udah jam 5 lewat, bentar lagi neneknya makan bubur. Pakai jaket, guys, dingin. Udah mulai sore jadi udah terasa dingin. Tuh, apunya udah dimasukin, langsung tidur tuh. Tadi buburnya udah tak bawa sini, guys, masih panas ya, nanti baru dikasih ke nenek. Nah, ini tak liatin pas waktu Imlek, meme tuh beli ini. Ini tuh alat buat bikin kopi, guys. Nah, tapi bikinnya kopi yang kayak kopi ini loh, cup itu loh ya. Gitu, jadi taruh di sini, masukin sini, dikasih air, udah jadi.
Kalau aku bikin kopinya gampang, tinggal diseduh aja udah. Gak perlu pakai itu. Tapi sebenarnya enak sih kalau pakai ini, guys ya. Tinggal masukin aja, terus kopinya juga rasanya pasti beda. Nah ini aku mau pesen casing, guys, sama layar pelindung ya. Kemarin itu kan aku beli HP nggak dapat layar pelindung. Terus aku juga mau beli pelindung itu loh, kamera. Sebenarnya penting apa nggak sih? Aku lihat di TikTok itu katanya nggak terlalu penting gitu ya. Tapi ya cobalah beli satu aja gitu ya. Terus beli casingnya, guys. Nanti kalau jatuh nggak ada casingnya gitu, takutnya terbentur ya. Aku beli desain ya. Desain ini tuh barangnya bagus-bagus, terus murah-murah, guys. Apalagi casing tuh murah-murah banget. Lucu-lucu lagi. Check out dulu, nanti paling nggak nyampe 1 minggu sampai, guys. Apa-apa dimodalin, guys ya. Jangankan HP, orang pun kalau dimodalin bakal terlihat cantik. Nah oke, guys, aku udah ngapa-ngapain ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa.